Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana umur dunia wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kerabat Ralita FM dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi ceramah di Radio Ralita FM ini berkaitan dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dalam merayakan Idul Fitri, ini ada beberapa kesunahan-kesunahan yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam sebagaimana kesunahan-kesunahan ini telah dipraktikkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 8 kesunahan-kesunahan di mana kesunahan ini perlu kita lakukan atau kita kerjakan sebagai manifestasi kebahagiaan kita sebagai umat Islam di dalam menyambut datangnya Idul Fitri. Idhar surur atau menampakkan kebahagiaan atau manifestasi dari sebuah kebahagiaan atau kesenangan menyambut datangnya Idul Fitri ini karena umat Islam selama sebulan penuh telah berjuang selama bulan Ramadan ini, berjuang melawan lapar, melawan dahaga, menahan nafsu dari segala macam yang membatalkan puasa Ramadan. Oleh sebab itu, kesunahan-kesunahan yang dianjurkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan Idul Fitri ini setidaknya ada 8. Yang pertama yaitu melaksanakan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri ini menurut beberapa ulama ada yang menghukumi atau dihukumi sunat muakkad atau kesunahan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kemudian ada juga para ulama yang menghukumi bahwa melaksanakan salat Idul Fitri ini adalah fardu kifayah atau kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat. Nah, kesunahan untuk melaksanakan salat Idul Fitri ini sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yakni fasholli li rabbika wanhar. Makna dalam kalimat dalam kata fasholli ini menurut para ulama yakni adalah melaksanakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu sekalian dan berkurbanlah. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Bersolatlah kalian, kemudian berkurbanlah kalian. Fasholli ini menurut sebagian ulama diartikan melaksanakan salat Idul Fitri dan melaksanakan salat Idul Adha. Di dalam melaksanakan salat Idul Fitri ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakannya di masjid. Jika di masjid ini tidak memenuhi kapasitas, misalnya masjidnya terlalu sempit, maka dianjurkan untuk melaksanakan salat Idul Fitri ini di lapangan terbuka. Syekh Kamaluddin Ad-Damiri mengatakan, "Wa fi'luha bil masjid afdalu, li'anna al-masajida khairal biqa, wa asrafuha wa anzafuha, wa li'anna al-a'immata lam yazalu yusalluna al-'aida bi Makkah fil Masjidil Haram." وهذا إذا اتسع كالمسجد الحرام وبيت المقدس وإلا فالصخرة أفضل
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الصحراء لضيق مسجده فلو صلى الإمام بهم في هذه الحالة في المسجد كره للمشقة عليهم. Jadi melaksanakan salat Idul Fitri ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan di masjid. Rasulullah selalu melaksanakan salat Idul Fitri ini di masjid, kecuali di dalam keadaan masjid itu penuh. Masjid Rasulullah dulu ini dibangun cukup sempit. Seiring bertambahnya jumlah umat Islam yang mengikuti ajaran Islam dan ajaran Rasulullah, maka umat Islam yang melaksanakan salat Idul Fitri dari tahun ke tahun selalu bertambah, sehingga Rasulullah juga pernah melaksanakan salat Idul Fitri ini di lapangan terbuka. Salat Idul Fitri ini juga dianjurkan kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi untuk perempuan yang faktor kemudaratannya ini lebih besar, dianjurkan untuk tidak melaksanakan salat Idul Fitri. Seperti apa kemudaratan-kemudaratan yang bisa menggugurkan umat Islam, terutama kalangan perempuan ini, untuk tidak melaksanakan salat Idul Fitri, yakni karena bisa menimbulkan fitnah, karena menimbulkan pembicaraan orang lain, karena penampilannya yang terlalu molek atau glowing, kalau istilah seperti sekarang ini, sebaiknya dihindari untuk tidak melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian kesunahan yang kedua di dalam bentuk manifestasi menyambut atau melaksanakan Idul Fitri ini, umat Islam baik yang mau melaksanakan Idul Fitri ataupun yang tidak mau melaksanakan salat Idul Fitri, ini disunahkan untuk melaksanakan mandi. Mandi ini adalah mandi besar, tetapi bukan karena faktor hadas, tetapi karena faktor demi memperoleh kesunahan atas datangnya Hari Raya Idul Fitri. Mandi ini dianjurkan dilaksanakan ketika menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri. Jika ada sebagian dari umat Islam atau umat Muslim yang belum memahami bagaimana niatnya untuk melaksanakan mandi di Idul Fitri ini, kalimatnya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi Idul Fitri karena ingin mengharap kesunahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesunahan-kesunahan yang lain, yang ketiga, di dalam menyambut atau sebagai bentuk manifestasi dari kebahagiaan umat Islam menyambut Idul Fitri, yang ketiga, yakni memperbanyak bacaan-bacaan atau amalan-amalan bagus atau amalan-amalan soleh selama malam Idul Fitri. Ada banyak sekali amalan-amalan baik yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam di dalam menyambut Idul Fitri. Di antaranya adalah memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, memperbanyak istighfar, membaca solawat, dan bacaan-bacaan yang lain. Mengapa perlu memperbanyak perbuatan-perbuatan baik atau amalan-amalan baik di dalam menyambut datangnya Idul Fitri ini? Karena kita sudah berpisah dengan bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan ampunan dan atqum minan nar selama bulan Ramadan. Bacaan-bacaan bagus atau bacaan-bacaan amal soleh ini perlu ditingkatkan di malam Idul Fitri ini, karena sebagai bentuk pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di Ramadan yang akan datang kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dengan penuh kesehatan, dengan penuh kegembiraan, dan penuh harapan yang mana di dalam bulan Ramadan ini kita sama-sama berharap agar kita mendapatkan predikat sebagai insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kesunahan-kesunahan yang lain, yang keempat, yaitu memperbanyak bacaan takbir di malam Idul Fitri. Bacaan-bacaan takbir ini selalu dikumandangkan oleh umat Islam ketika sudah selesai masuk waktu sholat maghrib. Jadi setelah tanggal 1 Syawal sudah dipastikan bahwa pelaksanaan Idul Fitri ini sudah ada ketetapan dari pemerintah, maka umat Islam dianjurkan untuk banyak melaksanakan bacaan-bacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jadi bacaan-bacaan takbir seperti ini perlu diperbanyak ketika di malam takbir, karena akhir-akhir ini banyak di antara kita umat Islam yang tidak sadar bahwa di malam takbir itu dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak bacaan-bacaan takbir. Malah justru yang banyak orang-orang berkerumun, berkumpul, berjalan, keluar di hari raya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Ini banyak sekali kita temukan. Boleh kita melaksanakan takbir keliling, boleh kita melaksanakan takbir on the road, tetapi takbir itu tetap dalam aturan-aturan yang diperbolehkan oleh pemerintah. Kadang kita menemukan di beberapa daerah, mudah-mudahan ini tidak terjadi juga di Kabupaten Pamekasan, takbir keliling itu juga diikuti dengan nada-nada yang kurang islami begitu. Oleh sebab itu, umat Islam ketika sudah malam takbiran hendaknya tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu merusak kemuliaan datangnya Idul Fitri. Kesunahan-kesunahan yang lain yang ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni makan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Jadi Rasulullah ini tidak pernah melaksanakan salat Idul Fitri kecuali Rasulullah itu melaksanakan makan dulu. Makan ini dalam artian bukan makan yang berfoya-foya, tetapi makan sekedarnya. Rasulullah pernah makan kurma sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah sebelum melaksanakan Idul Fitri berangkat ke masjid, dianjurkan agar kita untuk makan terlebih dahulu, sehingga perut kita ketika sudah sampai ke masjid melaksanakan ibadah dengan tenang, mendengarkan ceramah-ceramah Idul Fitri dengan tenang, tidak pernah risau, tidak perlu risau karena keadaan perut kita dalam keadaan kosong. Kemudian kesunahan-kesunahan yang lain, yakni ketika berangkat dan pulang dari masjid melaksanakan sholat Idul Fitri, ini dianjurkan untuk berjalan kaki. Karena apa? Berjalan kaki ini dihitung oleh malaikat menjadi pahala setiap langkah-langkah kita mendatangi masjid, mendatangi tempat-tempat pelaksanaan Idul Fitri, ini dihitung pahala oleh malaikat. Sehingga dianjurkan oleh Rasulullah bagi umat Islam yang mau melaksanakan sholat Idul Fitri agar melaksanakannya dengan cara berjalan kaki menuju tempat yang akan dilaksanakan sholat Idul Fitri. Begitu pula ketika pulang dari masjid setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk menempuh jalan yang berbeda, artinya menempuh jalur lain sebelum kita sampai ke kediaman. Misalnya ketika kita berangkatnya ke masjid dari arah selatan, maka diharapkan ketika pulang dari masjid ini menempuh jalur yang lain, tentunya jalur itu tetap
jalur kembali ke rumahnya agar tidak tersesat. Kenapa ini kemudian dianjurkan oleh Rasulullah? Karena ketika kita pulang melaksanakan sholat Idul Fitri ini, maknanya adalah memperbanyak silaturahim dengan umat Islam yang lainnya. Sehingga kita ketika kita berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka pulangnya kita akan banyak bertemu dengan umat Islam yang lain, akan bertemu dengan banyak tetangga, family, kerabat-kerabat yang lain. Sehingga makna menempuh jalur yang lain ini adalah makna untuk mempererat dan memperbanyak silaturahim. Oleh sebab itu, kita ketika sudah melaksanakan Idul Fitri di tahun ini dianjurkan agar berangkatnya berjalan kaki, begitu juga pulangnya berjalan kaki dengan menempuh rute yang berbeda. Kesunahan-kesunahan yang lain diantaranya adalah berhias ketika sudah hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Berhias ini dalam artian bukan menggunakan baju-baju baru, tetapi menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Pakaian yang terbaik itu kalau mau meniru Rasulullah adalah pakaian yang berwarna putih. Rasulullah sering menggunakan pakaian-pakaian berwarna putih karena putih bermakna suci. Jadi dianjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri agar melaksanakannya dengan menggunakan pakaian yang terbaik. Sekali lagi, pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik itu bukan berarti pakaian yang baru. Karena laisal 'ida liman labisal jadid, walakinnal 'ida liman ta'atuhu tazyid. Jadi tidak ada korelasinya pelaksanaan Idul Fitri itu dengan pakaian-pakaian yang baru. Tetapi Idul Fitri itu di mana umat Islam itu bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan tradisi di Indonesia yang di mana ketika sudah menyambut datangnya Idul Fitri selalu berbondong-bondong datang ke mall, datang ke toko-toko untuk berbelanja pakaian baru. Nah, ini juga tidak dilarang oleh syariat orang membeli pakaian baru, menggunakan baru, karena ini adalah sebagai bentuk idhar surur atau sebagai manifestasi kebahagiaan kita menyambut datangnya Idul Fitri. Sehingga tidak ada larangan menurut syariat itu orang membeli pakaian ketika mau menyambut datangnya Idul Fitri. Oleh sebab itu di Indonesia sangat lumrah tradisi-tradisi berbelanja pakaian baru ketika menyambut datangnya Idul Fitri. Kesunahan-kesunahan yang lain, yakni yang nomor 8 adalah tahniah atau menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada umat Islam yang lain ataupun kepada yakni menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada umat Islam yang lain. Ucapan ini misalnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Misalnya begitu. Ada juga anjuran-anjuran ucapan yang lain yang biasa diucapkan oleh umat Islam. Misalnya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khair. Jadi kenapa ucapan-ucapan ini perlu diucapkan dengan sesama umat Islam? Karena ini memang anjuran dan sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi anjuran-anjuran seperti ini, ucapan-ucapan selamat Idul Fitri ini sebagai bentuk manifestasi kebahagiaan kita atau idharu surur atas datangnya bulan suci, atas datangnya Idul Fitri. Mudah-mudahan kesunahan-kesunahan yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa kita laksanakan di Idul Fitri tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita ketika menyambut datangnya Idul Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.